Hello everyone, welcome to Renata Channel. Hari ini tuh tanggal 17 Agustus. Selamat Hari Merdeka. Aku lagi di mobil, lagi nungguin suami aku pacara. Tapi telat. Jadi dia lagi naik ke ruangannya sama anakku dan aku nunggu di mobil. Terus aku pengen aja bikin video. Video apa ya? Kayaknya kebetulan aku belum dandan. Enggak dandan sih, karena aku emang enggak niatnya dandan, cuman belum pakai eyeliner. Aku udah alisan, aku udah lipstik kan sama BB cream doang. Aku mau nunjukin tas make up aku yang biasa aku bawa sehari-hari. Nih, aku biasanya sehari-hari bawa tas ini sampai kembung nggak bisa ditutup, sama nih Masami Shoko. Ini tuh brush-brush kecil gitu, mulai dari buat pipi, buat highlighter, buat mata, semua ada lengkap. Nah, sekarang aku mau pakai eyeliner ya. Aku mau nunjukin dulu apa yang biasa aku bawa. Aku tuh tipikal bukan orang yang sering touch up sih ya. Karena menurut aku makeupku gak pernah kenapa-napa, kecuali tiba-tiba disuruh ada acara atau ada meeting, baru aku paling touch up pakai bedak. Ini Kopek Powder dari Innisfree. Ini yang Summer Edition, ini baru. Aku nitip sama saudaraku yang di Korea. Waktu itu dia ke Korea maksudnya. Ini Innisfree Pore Cover Selfie Pack. Ini kecil banget tuh. Aku pikir juga waktu itu gede kan. Dan di Korea itu murah banget men. Cuman 150.000 kok dirupiahin. Itu pun udah pakai just tipnya saudara aku ya. Nih, kayak gini. Ada sponge-nya, ada buat apa ini? Mikanya gitu. Terus sama ini tuh putih, cuman satu warna doang. Ini biasanya aku pakai buat retouch-retouch dikit gitu. Kalau misalkan ada BB cream atau foundation aku yang udah mulai lepas. Terus aku bawa blush on. Ini blush on-nya Silky Girl. Aku suka karena ya warnanya sih gak terlalu pink gitu, jadi agak-agak coral gitu kan. Terus aku selalu bawa lipstick nih. Ini wajib, ini dari The Balm. Aku bawa dua, sama dari Huda Beauty. Ini warna agak kecoklatan nude gitu, sama ini warna pink, pink so me. Terus aku bawa, oh iya aku bawa ini nih, aku selalu bawa Naturaktor ini buat mengkoreksi kalau tiba-tiba alis aku ternyata nggak sama kanan kirinya. Terus aku bawa face mist dari LT Pro. Ini aku biasa bawa itu buat kalau aku kan ke kantor kadang naik kereta. Seringnya naik kereta dibanding kendaraan sendiri. Jadi kalau udah naik kereta, nyampe kantor tuh sumuk, gerah, terus gak fresh, aku semprot-semprot itu aja biar seger. Aku terus bawa ini. Ini brow pomade, brow cream sih, yang Ebony dari LT Pro. Terus aku bawa apa lagi ya? Banyak sih aku bawa, padahal gak dipakai semua. Aku juga bawa pensil alis dari Just Mist. Ini murah meriah, bagus. Aku suka. Terus, oh ya aku bawa mascara yang dari Wet n Wild, yang dua ini, yang fiber, yang pernah aku review. Ntar nanti klik aja di atas ya, di aku kasih cardnya. Terus aku bawa ini Brow Cara, Brow Mascara. Ini baru, belum aku buka, karena aku masih punya yang kemarin, yang apa ya, merek apa ya, oh Catrice. Aku masih punya yang Catrice, jadi ini aku belum aku buka. Tapi aku selalu bawa buat emergency. Sama aku bawa ini dia, eyeliner gel dari Inglot. Aku suka banget. Aku tuh gak pernah bisa pakai eyeliner gel, apalagi pensil eyeliner ya, karena mataku tuh hood. Jadi kalau aku pakai gitu pasti lama-kelamaan akan nempel di atas-atas ini, di pas lipetan matanya itu. Tapi si Inglot ini enggak, aku suka. Terus
aku selalu bawa nih eyeshadow dari Emina dan highlighter dari Catrice. Mana ini highlighter eyeshadow tapi bisa juga dipakai buat highlighter semua. Dan yang terakhir bulu mata palsu dari Tony Moly, ini udah sering aku pakai, lepas pakai lepas pakai, dan masih bagus, bisa berulang kali, sama lemnya dari Tony Moly juga. Oke, itu aja sih yang aku bawa. Banyak ya? Banyak dong. Jadi aku sekarang mau pakai eyeliner. Eyeliner ya, karena mata aku gak banget kayak ngantuk gitu. Aku mau pakai eyeliner, mascara, sama blush on. Yang lainnya aku mau masukin aja. Oke, masuk sama highlighter ya, biar cihwi. Aku ikut upacara suamiku karena ngambil dari Masami Shoko. Ini sebenarnya bukan dalam packnya ini, aku beli terpisah tapi muat di situ. Sekarang aku mau pakai ya. Ini dari Inglot. Berapa guys gitu. Ini warnanya dark brown gitu. Sebenarnya andalannya dia itu yang hitam, cuman aku mau agak-agak natural gitu, jadi yang coklatnya yang hitam. Jadi ya segini aja sih. Aku emang jarang make up-an kalau pergi sama suamiku karena dia gak mau nunggu kalau aku lama. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dah.